cobain nih guys, kita tamu buat kalian. Bismillah. Yo guys, di episode kali ini gue lagi pengen bikin 500 ribu challenge lagi guys. Tapi gue bingung enaknya makan fast food apalagi ya. KFC udah pernah, McD udah pernah, ayam AW udah pernah, Popeye juga udah pernah. Apalagi ya guys ya? Lo ada ide gak? Kayaknya KFC 500 ribu nih belum pernah nih. Kayaknya asik juga guys, si FC 500 ribu challenge. Oke guys, di episode ini gue putuskan, gue bikin si FC 500 ribu challenge. Si FC kan termasuk fast food fried chicken Indonesia yang udah legend guys. Nah di zaman gue kecil udah ada, yuk langsung kita pesan. Oke guys, ini dia. Nah, udah gue pesen nih, dan udah datang juga. Ini tuh 500 ribu menu si FC, termasuk fast food ayam goreng terlegend di Indonesia. Oke langsung kita unboxing lah ya guys ya. Nih, nah ini paketnya nih. Paket box, dia ada paket box juga, dan ini agak jauh dari tempat gue, jadi dia agak keringetan ya. Nih guys, buh. Oke, okay. Guys ini tuh dapat 5 pieces ayam, 6 chicken strip, dan 2 chicken crunch namanya guys, oke? Okay. Harus segera di unboxing nih guys, kalau nggak dia bakal meleot dia guys. And ini bener 500 ribu ya, ini buktinya nih. Ini kita unboxing-unboxingnya. Jadi gue beli juga rice box-nya juga nih. Gue termasuk ini ya, gerakan mendukung usaha nasional. Ini nasi goreng spesial guys. Lumayan banyak juga ya. Terus ini sensasi satu nih. Spaghetti ayam, dapat minumannya satu tapi minumannya nggak di-endorse guys. Terus ini namanya chicken marina rice bowl. Wah ini nih onion ring guys. Ini onion ringnya cakep banget. Terus ini ada perkedel, nih gue pesan perkedel juga. Perkedel. Ini ada burger nih guys, ini burger ini. Oke, burgernya oke lah. Burger yang sangat familiar di sekolah-sekolah nih guys, seperti look nih guys. Ada apa lagi nih guys? Oh, ini ada sambal-sambal. Nah, yang gue suka tuh guys, dia ada sambal-sambal guys. Ini ada sambal geprek, sambal terasi, sama sambal hijau. Oke. Keren ya, ada sambal-sambalannya. Nah, yang gue suka nih, saus-sausnya itu dia sendiri mereknya guys, CFC. Oh ini french fries, ada saus keju juga guys, ini french fries, chicken pop nih, oke. Okay. Ini ada paket Astaga satu nih guys, Astaga, masih ingat banget gua, Astaga. Ini kita unboxing ya, nih dapat 2 ayam dan 1 nasi, oke. Okay. Terus ada minumannya 3 nih. Oke, okay, biar ini kan kelihatannya agak berantakan ya, langsung kita rapikan saja guys. Guys. Ternyata 500 ribu di CFC lumayan banyak loh. Ini jarang-jarang gue bilang banyak loh. Dan ini termasuk banyak. Dapat 7 ayam, ini dapat chicken strip, chicken crunch. Onion ringnya gila GG. Ini onion ring terseksi nih. Pernah gue liat nih guys. Warnanya cantik banget. Terus ada minumannya dapat 3. Ini dapat rice bowl sama spaghetti, burger. Ingat burger dekat sekolahan gue. Terus dapat ini juga, perkedel. Dapat sambal-sambalan juga. Ini sambal-sambalannya 5 ribu satu. Satu bijinya 5 ribu. Oke guys, bareng mama langsung aja kita ke studio makan. Oke okay guys, ini dia menu dari CFC-nya. Yuk langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca-baca dulu dimulai. Amin. Coba mana dulu ya guys ya. Kita cobain onion ring dulu ya. Tapi mulai deh. Gue tau kalian pasti penasaran nih sama onion ring-nya. Oke, coba ayamnya dulu guys. Gak deh, chicken strip. Labi banget. Langsung kita cobain nih guys. Kita tamu buat kalian. Mantap. Bismillah. Ini ayam penugget ya. Dia nugget guys. Seperti nugget dalamnya. Tapi rasanya enak. Berbumbu, asin juga lumayan. Pas lah. Tetap bisa enjoy. Ayam kayak makan nugget. Dengan garing kulit yang lumayan. Gue pengen coba cocol pakai sambal geprek nih guys. Cocok gak ya? Sambal gepreknya cium dulu nih, ini nggak mirip sambal geprek aromanya. Sambal geprek tuh harusnya bawang putihnya kuat guys. Cuman ya, nah. Oh ya. Saus. Ini kalau misalkan lagi seger banget pasti lebih enak nih. Baru matang banget, lebih mantap guys. Lebih enak sama saus. Saus enak banget. Coba lagi guys.
Tapi ini ayamnya agak lumayan ini ya, keras ya isiannya. Oh enggak guys, dia pakai ayam asli guys. Ini nih, seratnya kelihatan tuh. Yes, pakai ayam asli dia. Good, nice. Makanya dia agak lebih bertekstur guys. Sekarang kita coba ini guys, ayam goreng ini. Ah, tanpa apa-apa dulu nih. Gak kalah loh sama KFC sama McD. Jatuhnya enak, cuman kayak enak aja gitu loh. Belum punya rasa, cita rasa sendiri dia. Tapi enak, kita bisa dinikmati. Semoga berkah nih guys. Oke lah, ambil geprek ya. Oke, sambal dulu guys. Saus. Ya, bismillah. Ya, gue dapat nilai plus ini guys. Ini kan bagian dada ya, tapi dia nggak kering sama sekali dan masih hangat tuh, masih kelihatan jusnya tuh. Shiny, lembut. Ini nilai plus ya guys, walaupun dada tapi nggak serat. Kita pakai yang sambal hijau guys. Coleh. Duh. Sambal hijau loh. Kenapa nggak ada gulai ya? Pakai gulai lebih mantep nih. Ini jadi enak. Itu enak lah. Sambal gepreknya agak kurang sih guys. Harusnya CFC ini ngeluarin bumbu gulai juga guys. Orang mesen yang ayam bumbu gulai, terus pasti mereka mesen cabe hijau juga. Dan itu feeling gue cocok sih. Nah ini onion-nya guys, cobain ya, bismillah. Dia adonan butternya ini ya, nggak yang gerenjel-gerenjel pakai tepung roti, tapi dia langsung tepung basah digoreng sama onion ringnya ini. Jadi dia onion ringnya cuma dibalutin adonan basah, gak dicemplung lagi ke tepung roti. Jadi dia bentuk kayak gini guys, gak ada gerenjel-gerenjel. Bismillah. Enak. Cobain nih chicken crunch guys. Langsung kita cobain, bismillah. Ini kayak chicken katsu sih, serius gua. Bismillah. Oh ya. Ini garingnya di next level dan rasanya itu guys lebih gurih daripada yang lain ya. Dan gue merasakan ada cita rasa bawang putih yang cukup nendang di sini. Ini chicken katsu banget. Sama geprek ini. Siram. Dalamnya dia pakai ayam beneran. Tuh. Dan ini gue mesennya paket ya. Fried chicken sama chicken strip sama chicken crunch-nya ini. Fried chicken-nya dapat 5, chicken strip-nya dapat 6 sama chicken crunch-nya dapat 2. Totalnya 170.000. Ya, main lah. Puas. Sekarang kita coba minumannya, guys. Nah, minumannya merah, kuning, hijau nih. Coba yang hijau dulu. Hijaunya pasti ini wasabi nih, guys.
Gak bercanda, maca-maca, tenang. Enak loh minumannya. Oke, haus nih sekarang. Sip. Sama hijau enak loh. I like it. Sama hijau juara. Enak banget. Ini yang belum bentuk kayak bola nugget. Nah ini baru nih adonan nugget nih. Pegel. Chicken stripnya sih, ini adonan tepungnya itu terus dibikin lebih crunchy lagi, pasti lebih enak nih. Dimakan banyak, ini pegel. Ini sama tuh, chicken strip sama onion ringnya adonannya, dia agak main berasa. Pegel. Lebih hijau. Oh ya. Sumpah dadanya enak banget loh, enggak serat sama sekali. Padahal tadi udah gua udah mau ngeluh, guys. Wah, dada mulu nih serat nih. Kita enggak. Pada dayanya memang saya enak itu. Jadi ingat waktu gue kecil. Soalnya di Padang itu guys, fast food fried chicken itu cuma ada 2 dulu. Eh 3 deh. KFC, CFC, sama Texas. Dan fast food lain belum ada. Kayak Pizza Hut belum ada, McD, apalagi Ricis belum ada pas zaman gue kecil. Nah jadi dulu tuh gue lebih sering KFC atau gak CFC. Paket Astaga tuh, paket jadul banget. Wah, gue suka banget dada ayam CFC sumpah. Nggak seret sama sekali. Dipesan baru digoreng gitu. Jadi dia masih fresh. Nggak keras. Nah ini guys, CFC ini menurut gue ya, kalau misalkan adonan tepung itu punya ciri khas sendiri dan rasanya itu lebih gurih dengan cita rasa yang khas, nah itu pasti KFC sama McD ketar-ketir sih. Soalnya bayangin aja, dada aja bisa sedikit selembut itu loh. Gila. Dan nggak kering. Nah sekarang kita coba nih. Nah ini nih, burgernya nih. Guys. Coba nih ya, bismillah. Bentuknya emang kayak ini burger SD, tapi rasanya guys lumayan loh. Pas dimakan tuh nyaman. Ada saus mayo juga nih yang bikin enak nih. Hmm.
bis. Kentangnya sih kentang di fast food pada umumnya. Nasi guys. Sambal hijau nih, ini mantep nih. Padahal padahal kurang kurang garam. Pegel banget, ya pegel. Habiskan ayamnya guys. Nah sekarang kita nikmatin nasinya, tapi gue pengen ngambil sendok dulu guys. Oke guys, ini sendok. Langsung kita hantam ya. Kita hajar langsung. Ini minumannya nih. Minumannya enak banget. Ini rasa apa ya? Oh! Permen karet! Ih, permen karet banget. Nah, kita coba dulu nih guys, nasi gorengnya nih. Not bad. Nasi goreng kampung. Porsi lumayan banyak loh nih. Yang percaya nih, lihat nih. Tuh. Banyak loh guys. Ada sosis, ada potongan cabe, telur. Gila. Dan harganya cuma 28.000 guys. Enak loh. Wah, surprisingly ada rasa smokinya masa. Rp28.000 itu harga pakai ojol ya. Dari sana pasti lebih murah. Kalau dapat ini lebih enak banget nih. Banyak loh guys. Dan masih anget. Garing loh. Chicken Marina Rice Ball cuma 17.000. Ada potongan ayam, saus. Gua lihatkan nih kalian nih. Nah, tuh. Ada lumayan banyak juga. Cobain ya. Kayak saus ini, bolognese.
Ayam terakhir guys. Nih. Kulitnya nih. Tuh guys. Enak aja kalian. Itu terakhir. Bagian paha. Gila. The next level of juice ini anjir. Guys, juicy parah. Bis. Yes, terbaiknya. Ini coba aja nih adonan tepungnya itu lebih umami. Wah, pasti lebih enak banget nih. Dan punya ciri khasnya tersendiri. Wah, super nikmat nih guys. Dari gorengannya sih udah pas banget ya. Bikin si ayam itu juicy, gak kering. Lanjut. Pasta terakhir guys. Jadi kayak mangkok. Kalah. Lama-lama jadi agak keaseman ya, saus bolognese sih. Tapi ya oke lah. Ada suir-suiran ayam juga guys di pastanya. Habiskan minumannya. Alhamdulillah. Super mengkaret banget ini. Peace guys. Oke guys, gue udah kelar makannya. Itu tadi CFC 500.000 challenge. Overall sih rasanya sih ya enak lah ya. Cuman ya dari segi ayam itu gorengannya udah pas, ayamnya juicy lembut. Tapi seandainya CFC ini punya cita rasa yang lebih umami dengan punya khasnya sendiri, wah pasti lebih mantep sih. Jadi kayak KFC sama McD guys, bisa sih bersaing tuh. Jadi biar fried chicken asli Indonesia itu jadi lebih the next level guys. Itu sih saran dari gua. Overall semuanya good, minumannya gua suka banget, enak-enak, merah kuning hijau itu patut dicobain. Jadi yang mau cobain langsung aja beli di CFC terdekat. Di tempatku sih udah lumayan jauh sih ya. Oke guys, komen ya enaknya
500.000 challenge apa lagi nih. Oke, gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys, bye. Salam buah Pak Kos.